Aduh ya udah deh ambil deterjen sendiri aja. Fatan dipanggil nggak semaur-semaur nggak nyaut. Main kemana ya Fatan? Aduh ngambil deterjen dulu deh. Aduh malah kepleset. Aduh sakit. Dek, latihan dulu deh. Besok kalau organan udah mulai di tempat tetangga, ibu bisa nyanyi. Cek, cek. Dia mas, jangan berisik. Siapa yang berisik? Aku kan cuma main HP. Iya, iya, tapi suara HP-nya dikecilkan. Ibu mau latihan nyanyi dulu. Cek, cek. Lagu apa ya yang pertama? Nyanyi apa ya? Joko tingkir ngopi dawan, joko tingkir meraimu ma. Aduh bunda, aku malah jadi mumet bunda. Eh alah, ibunya lagi belajar nyanyi kok malah dibilang mumet. Udahlah, gak asik katanya. Eh, udah jam 3 lewat. Walah, ini telat ini. Mana acaranya jam 3 sore arisannya? Duh, gimana ini? Fatan, jagain rumah ya. Ibu mau arisan dulu. Iya, Bunda, aku jagain rumah. Aduh, mana tadi beres-beresnya belum selesai lagi. Nanti Bapak Fatan pulang malah dimarah ini. Gak boleh ikut arisan. Aduh, mana udah telat lagi. Aduh, gimana? Beresin sedikit biar enggak berantakan banget. Aduh. Bawa oleh-oleh nanti buat teman-teman arisan. Aduh. Udah enggak berantakan-berantakan banget. Ya udah kalau gitu ibu berangkat ya. Nanti kalau bapakmu cari bilang ibu lagi arisan. Jangan diberantakin. Ibu udah beres-beres dari pagi loh. Iya, Bunda. Dadah, hati-hati ya. Iya, ingat loh jangan berantakin rumahnya. A few moments later. Ah, kalah. Ya udah deh, enggak usah main HP. Tapi aku mau ngapain ya sendirian di rumah? Nonton HP bosen, nonton TV bosen. Ah, aku cari makanan aja deh di kulkas. Ya, ada pisang ini, aku gak doyan ini pisangnya. Ya, ada pete nih. Ya, gak ada makanan apa-apa ini. Ya, cuma ada air putih ini, gak apa-apa lah diminum aja. Ya, basah. Ya, bajaku jadi basah deh. Ya udah, aku ganti dulu deh. Ya, cari baju dulu deh. Ya, ini gak cocok. Ya, gak cocok lagi. Nah, yang ini yang cocok ini. Aku pakai dulu lah. Cik. Nah, ini baru bagus ini. Ya udah deh, aku main dulu. Assalamualaikum. Mana si Fatan? Gak ada. Beli lipstik baru deh. Masa kata Bu Tari di arisan tadi saya dibilang pucet. Apa betul ya? Tak dandan dulu kalau gitu. Gini seger kali ya. Coba pas berangkat arisan tadi nih. Ini udah pulang baru pakai lipstik. Waduh, ini kok rumah jadi berantakan banget. Mana si Patan ini suruh jaga rumah malah rumahnya diberantakin semuanya. Aduh, ini baju jadi kotor semua. Udah dicuci capek-capek. Jadi cuci ulang deh ini. Mana si Patannya ini malah main. Aduh, lo tahu ibunya ini perut besar. Aduh, nyuci lagi deh kalau gini. Aduh, kulkas gak ditutup. Ini malah, ini si Patan ini pas yang berantakin rumah. Capek-capek arisan, malah pulang rumah jadi berantakan. Ya udah deh, nyuci lagi nih terpaksa ini. Aduh gimana ini? Kok enggak muat emang? Aduh. Oh iya, ini perutnya besar. Harus beriringan kayak gini, enggak bisa barengan. Nyuci dulu, ini nyuci lagi.
kecil lagi, Jan. Jan. Cuci baju. Masak-masak sendiri. Cuci baju sendiri. Aduh. Nih, kalau nggak diberantakin Fatan, bajunya nggak bakal kotor lagi. Jadi kotor lagi nih, udah dicuci semua. Heh, kok ibu nggak bawa deterjen? Fatan! Fat! Mana sih Fatan kok dipanggil nggak nyaut-nyaut? Aduh, ya udah deh, ambil deterjen sendiri aja. Ah, Fatan dipanggil nggak semaur-semaur, nggak nyaut. Main kemana ya Fatan? Aduh, ngambil deterjen dulu deh. Aduh, malah kepleset. Aduh, sakit. Tolong. Aduh, kejepit ini. Aduh, sakit banget ini. Aduh, tolong. Aduh, kayaknya gak ada yang bisa nolong ini. Aduh, gimana ini ya? Gak bisa. Aduh, gimana ini? Aduh, rasanya mau melahirkan di kamar mandi nih. Aduh, gimana ini? Yaudah deh, ibu melahirkan di sini aja. Apalah daya, harus melahirkan di kamar mandi kita nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun, adiknya perempuan, ya ampun, Fatan mana ya, anak.